Bagi mahasiswa Universitas Tadulako, ini ditujukan untuk bagaimana menggali potensi ketangguhan, potensi kepemimpinan, potensi keuletan yang ada dalam diri mahasiswa untuk diaktualkan melalui jiwa kewirausahaan yang ada dalam diri mereka. Pelatihan ini sebenarnya hanya untuk menggali yang ada dalam diri mereka, dan potensi itu diaktualkan melalui keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan dalam kegiatan pelatihan ini. Kami berharap bahwa dari pelatihan ini akan lahir mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kewirausahaan untuk bisa mereka kembangkan berbarengan dengan hard skill yang mereka pelajari, yang mereka selama mereka berada di dalam perkuliahan. Sebab kegiatan perkuliahan sesungguhnya itu memberikan lebih banyak hard skill. Mereka dilatih hard skill-nya yang lebih besar, sementara soft skill-nya ini hanya sedikit. Karena itu, lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, pembinaan kemahasiswaan, itu diharapkan soft skill yang tadi mendapatkan porsi sedikit, ini akan berimbang dengan hard skill mereka. Sehingga pada akhir nanti, kita berharap bahwa ketika mereka sarjana, kemampuan soft skill-nya itu meningkat, dan ini akan membantu mereka di dalam mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Kita tahu bahwa ke depan kita ini sedang diperhadapkan dengan pasar bebas Asia. Ini akan membuat mahasiswa kita harus berkompetisi dengan mereka yang berasal dari Asia. Karena itu soft skill akan memberikan kompetensi tersendiri kepada mahasiswa, sehingga mereka mampu dengan jiwa kepemimpinan, jiwa kewirausahaan mereka, mereka mampu berkompetisi dengan mahasiswa lain yang berada di luar dalam dunia kerja. Kita juga berharap dari kegiatan ini akan muncul pengusaha-pengusaha baru dari kalangan mahasiswa, sebab sangat sedikit pengusaha itu yang muncul dari kalangan mahasiswa.
Jadi kita berharap selagi mereka masih berada di dalam universitas Tadulako, itu kepemimpinan kewirausahaannya sudah muncul, sehingga ketika mereka lepas dari Universitas Tadulako, mereka sudah bisa berkompetisi di luar. Ada juga harapan kami bahwa orientasi pembinaan kemahasiswaan ini ke depan harus kita ubah. Kita harus mengorientasikan mereka pada kewirausahaan, sebab Indonesia atau di dunia ini, negara-negara maju itu memiliki sumber daya kewirausahaan yang sangat besar. Kita membutuhkan 2% dari penduduk Indonesia itu sebagai wirausaha kalau ingin Indonesia maju di bidang usaha. Karena itu, kita harus balik. Universitas Tadulako yang memiliki 29.000 mahasiswa, 2%-nya harus dibina. 2%-nya harus dibina ke arah kewirausahaan sebagai kompetensi tambahan mereka. Kalau ini kita bisa, jadi sekitar 280 orang saja jadi pengusaha dari 29.000 ini. Ini sudah luar biasa. Ini akan mengangkat mahasiswa, akan mengangkat nama Universitas Tadulako dalam sharing, memberikan sumber daya manusia kewirausahaan di masyarakat. Dan ini akan mengangkat nama Universitas Tadulako dan akan membawa masyarakat Sulawesi Tengah menjadi masyarakat entrepreneur yang tangguh, saya kira. Saya kira itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami perwakilan mahasiswa mahasiswi UNTAS Universitas Tadulako. Kami di sini gabungan dari 10 fakultas yang ada. Perkenalkan, nama saya Dirham dari Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami diajari untuk kegiatan berproses membuat barang maupun pembuatan nugget. Jadi di sini kita dilatih dalam pembuatan barang. Jadi di sini kami gabungan dari 10 fakultas yang ada, diutus dari 5 fakultas, 5 orang per fakultas, dan diajari beberapa pembuatan nugget dan beberapa keripik. Jadi harapan kami selanjutnya dari pelatihan soft skill ini, ada semacam output dari sini, dan pembuatan selanjutnya yang kami harapkan itu masuk dalam konsumen-konsumen yang ada di lingkup Universitas Tadulako maupun di masyarakat. Jadi dalam pembuatan pertama ini kami diajari dan banyak sekali ilmunya, dan pokoknya kedepannya harus ada berkelanjutan maupun dari mahasiswa ingin berproses selanjutnya. Dan bukan dari sisi materialnya saja yang kami pikirkan, namun segi konsumen, di mana kita harus mendapatkan makanan-makanan yang sehat dan tidak mengandung semacam bahan kimia ya, begitu. Kami di sini melakukan pembuatan secara alami semua. Kita lakukan di sini.
dari teman-teman saya. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang ikut serta dalam pelatihan ini agar pertemuan kita tidak hanya sampai di sini saja, tetapi setelah ini kita akan masih bekerja sama dengan cara membuka usaha seperti yang dikatakan tadi. Terima kasih. Berlatih saja dan hanya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi diharapkan ada luaran yang dihasilkan dari sini. Jadi kelihatan situasi yang terbentuk di dalam pelatihan ini, suasana berubah, mahasiswa tampak mendapatkan kondisi yang baru dan mereka tampak antusias untuk mengikuti pelatihan ini dan muncul animo dan semangat yang baru pada diri mahasiswa untuk terus melanjutkan ini, dan kita harapkan sebagai pembina kita harapkan bahwa ini akan terus berlanjut tidak hanya sampai di pelatihan. Kemudian pihak universitas seharusnya mengharapkan memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang pelatihan ini. Diharapkan mereka pihak universitas bisa memfasilitasi mereka untuk karena kesulitan di sini mahasiswa ini adalah dana awal. Jadi ada keinginan mahasiswa untuk berusaha selagi mereka masih berstatus sebagai mahasiswa. Ini tentunya harus kita sambut dengan bangga adanya keinginan dari mahasiswa ini. Dan diharapkan universitas bisa memfasilitasi animo mahasiswa ini. Terima kasih. Harapan saya sebagai seorang instruktur dan sebagai seorang pembimbing mahasiswa, harapan saya kegiatan ini bisa berlanjut. Kenapa tidak? Karena kita di sini punya mahasiswa yang sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam beberapa hari ini, mereka sudah bisa memahami. Saya lihat di antara peserta yang sebanyak 50 orang ini, kira-kira 50%, saya lihat mereka sudah nampak aktivitas mereka, semangat mereka, spirit mereka untuk melanjutkan kegiatan ini ke arah produksi. Jadi saya sangat mengharapkan ini harus lanjut. Saya minta kepada Ketua Panitia untuk kita minta satu ruangan khusus dengan peralatan yang sederhana saja, yang standar. Kita sudah mulai go dan sudah mulai start dengan produk-produk yang minimal satu macam saja dulu, dengan pasaran adalah Universitas Tadulako sendiri. Di antara 10 fakultas ini, minimal itu sudah merupakan pasar yang sangat bagus dan potensi. Saya kira pejabat-pejabat juga kita, khususnya Pak Rektor, pembantu Rektor, pasti setiap ruangannya itu ada suatu ruang tamu dengan set kursi untuk menerima tamu-tamu kita. Itu sudah sangat menarik bila meja-mejanya para pejabat itu kita isi dengan produk-produk hasil daripada mahasiswa kita sendiri. Kenapa tidak? Saya sangat mengharapkan itu sehingga kegiatan ini bisa berlanjut dan mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai hasil yang sangat bagus untuk dipasarkan di minimal Tadulako dan sekitarnya. Terima kasih, itu yang saya sangat harapkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Yayi Nurdin S.Si.M.Si. Kegiatan ini sudah kita mulai sejak tadi pagi dengan satu materi. Jadi kita tidak bikin lagi seremonial pembukaan, tetapi langsung dengan pengembangan peningkatan atau penanaman wawasan mengenai kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterampilan
kewirausahaan yang bisa mereka implementasikan di dalam karena itu dalam pelatihan ini Pak Prof, Pak Wakil Rektor, kita ingin menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, karena kami memandang setiap mahasiswa itu memiliki potensi kewirausahaan dalam dirinya, potensi kepemimpinan di dalam dirinya, potensi arti yang sangat sangat kuat ya kan, kita dalam diri kita. Karena pertama kita bersyukur memiliki Wakil Rektor yang juga entrepreneur. Jadi sekalian mahasiswa, bahwa Pak Prof. Jayani ini selain Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, tapi juga adalah seorang pengusaha. Karena itu jiwa mulai tahun ini Pak Petkan, khusus Pak Petkan ini, kebetulan saya dan Pak Petkan sebagai ketua panitia itu merubah orientasi untuk pembinaan kemahasiswaan. Semua lembaga-lembaga kemahasiswaan, UKM-UKM itu kita arahkan untuk memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan. Ini menyambut era mendatang di mana kita berkompetisi dengan dunia luar, terutama memasuki pasar Asia, pasar bebas Asia ya, sudah di depan mata kita, sudah kita mulai. Karena itu di dalam pelatihan soft skill kali ini kita berharap tidak saja ketupat ini tidak saja menjadi ajang pelatihan yang menghasilkan sertifikat hasil pelatihan, tetapi yang kita inginkan adalah melahirkan satu kompetensi di dalam diri peserta, para trainers, agar supaya setelah pelatihan ini ada hasil yang bisa kita capai. Tadi pagi Pak Warek saya sudah sampaikan kepada mahasiswa bahwa kehadiran mahasiswa di sini tidak untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin saya kira ini sudah tahu ya. Saya lanjut. Saya mulai dari pendapat seorang manusia itu ke dalam empat kuadran. Yang pertama yang disebut dengan employee. Employee itu adalah orang-orang yang hanya menerima penghasilan dari berupa gaji, mungkin saja tinggi tetapi statusnya tetap karyawan. Pimpinan bank, dia belum dianggap sebagai orang yang sejahtera, karena dia bekerja membayar apa mengeluarkan waktunya menggenggam masyarakat kita itu dianggap sudah kalangan menengah. Tapi bagi seorang Kiyosaki ini pun belum dianggap sebagai orang yang sejahtera. Kelompok yang cewek-cewek butuh make up, kemudian seminggu sekali berwisata, kebutuhan makan sudah terpenuhi. Kira-kira kebutuhannya misalnya 2,5 juta lah, sudah cukup lah kira-kira. 2,5 juta per bulan, cukup lah kira-kira. Cukup. Maka carilah usaha yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Cari usaha, kamu bekerja kemudian bisa mendapatkan 2,5 juta. Tetapi bagi Kiyosaki mestinya tidak seperti itu. Kalau bisa kita punya pendapatan lebih dari itu. Nah, caranya saya coba jelaskan. Saya paparkan ini banyak. Istri saya itu punya uang simpanan kira-kira 100 juta. Kemudian dia ingin membangun rumah. Jadi saya masih tinggal di rumahnya ibu saya. Rumah ibu saya di sampingnya, di dinding rumahnya ibu itu saya bangun petak-petakan, ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur. Belum punya rumah sendiri, jadi kalau ada tamu, saya terima di ruang tamunya ibu saya. Rumah itu agak besar. Kemudian, saya tanya istri saya, kenapa mesti bangun rumah? Apa kita mau diusir dari rumah ini? Saya kan punya hak juga untuk warisan orang tua. Dia lakukannya apa katanya? Saya tuh ingin ngatur-ngatur rumah. Jadi ternyata yang laki-laki, adik-adik cewek-cewek ini punya kebutuhan itu juga buat dekorasi rumah. Tempat tidurnya itu kadang di utara, kadang di selatan.
saya cuma tidak lihat satu tempat tidur kakinya di atas. Minta saya belum pernah lihat. Ternyata ada kebiasaan seperti itu ya, rapi, kemudian dikasih bunga-bunga di mana-mana, pasang foto. Nah, dia takut kalau di rumahnya ibu saya diatur begitu, nanti duduk sama orang tuanya. Nanti ada kita. Oh, sedang duduk. Baru saya paham, ternyata ada seperti itu. Setelah ini saya mau bangun rumah kos. Kira-kira rumah kosnya begini, kalau saya gambarkan. Saya gila dulu. Ini ada 8 petak, bukan 8 kamar, 8 petak. Satu petak itu ada ruang tamunya, ada tempat tidur, sama ada dapur. Kira-kira yang seperti ini. Ini di depan rumah saya sekarang. Ya. Kemudian di belakangnya, ini menjadi rumah saya. Saya bangun fondasi ini adalah rumah saya. Kenapa saya bangun kos? Kalau saya bangun rumah tinggal, begitu rumahnya selesai, akan ada ikutan biaya yang muncul. Kursinya, butuh lemari, butuh wardrobe, macam-macam. Jadi bukan hanya membangun rumah itu selesai persoalan, akan muncul persoalan-persoalan baru. Tapi kalau kita bangun kos, bangun rumah kos, pendapatan kita bertambah. Pendapatan kita bertambah. Akhirnya saya putuskan, sudah saya bangun kos-kosan. Ternyata selesai bangun kos-kosan, waktu itu gaji saya 2,5 juta per bulan. 2,5 juta. Dengan 2,5 juta, setelah saya pulang dari Surabaya, tiba di Palu sebagai ketua program MM, mahasiswa MM itu yang sekarang sudah jadi gubernur, bupati, kemudian jadi kepala dinas sekarang itu, mereka pada waktu itu. Setiap ada pesta kawin keluarga mahasiswa, saya selalu diundang. Sehingga undangan pada waktu itu setiap hari bisa mencapai 1 bulan, bisa mencapai 20 undangan. Bisa dibayangkan kalau ada undangan sesi 50 ribu. Nanti dicerita, dokter kok dia punya ampaunya cuma 50 ribu. Kan jadi cerita jelek itu masyarakat kita. Yang pada waktu saya di Jawa sekolah, itu tidak pernah saya pikirkan. Karena tetangga pesta pun dia tidak undang kita, karena tidak dikenal. Nah, setelah kembali ke sini, budaya kita di sini kan undang, dia tidak dikenal diundang. Nah, undangan tidak datang kosong, tapi isi amplop. Bisa dibayangkan ada deh, kalau setiap pesta saya hadiri, saya masukkan uang 100 ribu di amplop, maka 2 juta gaji saya dan 2 juta setengah itu habis hanya untuk membagi-bagi dalam bentuk amplop sebagai ganti undangan. Pantas tidak dengan 50 ribu saya bisa hidup. Jadi kita menang gelar doktor, tetapi dompetnya kempes. Kalau ini bertahan terus, mungkin saya bisa bertahan hidup, tapi rumah saya makin lama makin kecil, lama-lama saya kos-kosan gitu. Jual rumah karena memenuhi tradisi kita di masyarakat, seperti itu. Akhirnya, kalau bangun kos, pendapatan saya bertambah dari 2,5 juta. Dari hasil ini, saya bisa dapat ketambahan sebanyak 2,5 juta setiap bulan. Sehingga pendapatan saya menjadi 5 juta. Akhirnya saya bangun, nyala. Kemudian, ini kira-kira ya, saya lanjut ke Bank PDI. Kemudian saya ngajukan kredit 175 juta. Kemudian dari dana itu saya bangun dalam rumah untuk istri saya, seperti ini kira-kira. Ini dana saya bangun dengan 175 juta dari kredit Bank Pani. Kreditnya tadi itu. Ya ini. Ini tanggal 26 Juli, kreditnya 200 juta membangun rumah. Begitu rumah selesai dibangun, jadi ya rumah tidak ada kursi tamunya. Pokoknya kalau tamu saya dibenahi, ada kursi kayu. Saya beli kayu, kursi pertama itu kursi yang ditondo ini. Ada kursi yang ditondo yang dipajangan itu, yang dibuat-buat di tondo. Itu pertama kursi tamu saya. Nanti ada pendapatan tambah. Kemudian setelah ini ada, dapat informasi bahwa di Kabupaten Morowali ada tambang menyewa truk, dump truck itu. Dump truck itu 1 bulan 12 juta. Sebulan. Saya tunggu itu. Ini peluang bisnis. Artinya ada deskal ya. Kalau ada informasi peluang bisnis, itu jangan dilewatkan begitu saja. Informasi itu sangat penting bagi kita untuk segera kita peluang. Nah, saya tipe orang itu. Saya analisa, kalau 12 juta tetap saya kemarinnya kalah. Kalau saya mau butuh dump truck, DP-nya 50 juta, kira-kira berapa satu bulan untuk 3 tahun? Dia kasih perhitungan 4.500 per bulan. 4.500. Bisa dibayangkan ada deh. 4.500 per bulan kalau pendapatannya 12 juta kan masuk sebenarnya. Artinya kita DP 50 juta, kemudian dari hasil sewanya 12 juta masuk. Sisanya kan masih ada 7 juta lebih ya, 7.500.
Kan menarik itu pandangan pertama. Akhirnya peluangnya saya menangkap. Tapi saya sudah tidak punya apa-apa. Yang ada sisa mobil Kijang. Kemudian saya putuskan mobil Kijang saya jual. Kijang super waktu itu. Tapi istri saya tidak setuju. Istri saya bilang, kenapa mobil mesti dijual? Kalau dijual kan kita kalau ada undangan di Parangmu, masa saya kepake sanggul, terus pakai helm lagi. Ternyata jiwa perempuan ini lain. Dia sampai pikirkan persoalan sanggul sama ke apa namanya itu Parangmu lagi itu dia mesti pikirkan. Saya bilang tidak ada cara kalau tidak seperti ini saya akan miskin secara perlahan-lahan. Adik-adik nyalain itu lagi. Berkeluarga punya anak kemudian akan diayakan kalau tidak ada keputusan berani. Akhirnya saya putuskan, saya kepala rumah tangga, saya harus keluar, saya tidak mau menderita seterusnya. Saya jualan itu senilai 90 juta mobilnya. Saya DP 50 juta di Hanyikalang. DP-nya karena harga mobil waktu itu 210 juta 30%. Cicilan per bulan 4 juta setengah. Jalan bulan. Nah, kemudian ini Juni 2008, setahun kemudian. Saya ajukan lagi kredit di bank PI. Itu 100 juta. Jaminan tepat. Waktu saya ditawari kredit pertama, itu masih 18 juta. Artinya, pesan yang saya mau sampaikan kepada adik-adik, kalau usaha yang berkembang, jangan berpikir terhadap besarnya uang yang tidak akan terima. Tapi yang jadinya satu pemikiran, berapa kemampuan kita membayar cicilan kredit itu? Nah, kalau saya kira itu 2 juta setengah sama 2 juta setengah, 5 juta, masih ada 4 juta setengah. Belum ada tunjangan jabatan saya selaku ketua program PM. Itulah yang saya bisa makan. Tambah hasil uang truk yang selisihnya 7 juta lebih. Cukup. Akhirnya, saya beli mobil, truk. Waktu saya gaji kalau tanya-tanya, yang marketing itu karena kenal akrab, sudah perangkatnya saya mobilnya, berangkat mobil. Saya hanya bayar 1 juta sebagai tanda jadi. Jadi salah saya, saya kan ada mobil, saya jual dulu. Saya jual mobilnya, masukkan 70 juta, kemudian operasional. Ternyata, mobil ini saya tambah unitnya. Saya ditantang lagi, kemudian Desember 2008, jadi kira-kira 3 bulan sesudah itu, saya dikasih mobil lagi, satu unit atas nama Jayani, Toyota Trentina. Ini saya sengaja foto untuk memotivasi dan berpikir yang cerdas. Sekarang kita coba lihat. Ini keluar cicilannya berapa satu bulan? Saya terus ada. Jadi ada kita hitung ya, ada berapa? Jadi 24 dikurangi 9 juta berarti ada uang 15 juta yang selisih ya, sisa 15 juta. Keluar kredit sudah selesai. Kemudian kalau saya ditanya, keluar biaya operasional misalnya untuk shopping dan segala macam 5 juta. Kalau saya ditanya, tapi saya mau motor konsekuensinya, mobil saya kan dijual. Tiap hari istri saya ngomel. Kalau ada pesta saya domeli. Saya keluar namanya emang dulu, gak usah jual itu mobil. Tiap hari ini, selama setiap mau pakai mobil dia ngomel. Tapi itu cambuk bagi kita. Nah, kemudian setelah ini saya kumpulkan, 10 juta satu bulan tambah pendapatan. Saya lebih pilih naik motor tapi uangnya bertambah ketimbang saya naik mobil yang mau dibeli susah. Mana mau dibeli? Coba sama tanya. Lebih bagus saya motor kan tapi dompetnya terisi 10 juta satu bulan. Itu yang saya lakukan. Kemudian ini jalan. Selama ini berjalan, saya mengamati angkutan itu di trek. Saya bayangkan seperti dulu, kasih naik pasir itu pakai skop. Begitu saya disuruh, ternyata yang kasih naik. Nah itu bukan lagi skop, tapi sudah pakai alat berat. Eskavator. Mulai saya lihat makhluk yang namanya eskavator, saya ini barang berapa harganya? Bagaimana cara hitung-hitungannya? Kan saya tidak tahu. Maksudnya kalau maksudnya yang saya sampaikan, kita belajar dari hal yang kita tidak tahu. Katanya setiap jam kalau dia di situ, itu disewa sekitar 350.000 per jam. Saya coba hitung-hitung 350.000 kerja sekolah 8 jam, 70.000. Mulai jaga pemikiran saya. Peluang juga, tapi uangnya dari mana? Dalam kondisi tidak ada uang. Pengalamannya saya cerita di kelas, di depan kelas SM. Ternyata di antara mahasiswa itu ada direktur bank syariah. Selesai saya mau ke materi,
dia susun saya. Bayangnya masih butuh dana. Saya tanya, bang ini siapa? Saya pimpinnya bang Syariah baru tiba di sini, katanya baru ditugaskan. Terus, kalau bang mau fasilitas kredit, batasan saya pelapornya 500 juta. Saya kalau 500 juta mau, kalau 100 juta nggak mau. Bicara sombong sedikit, 100 juta nggak mau, 500 juta mau. Apa rencana bapak? Kalau bisa kantor bisa, saya kantornya saya ngomong. Ternyata, biasanya 500 juta. Apa yang saya beli? Mandiri, kemudian kreditnya itu ini bulan 2009, tadi bulan apa? 2009. Kemudian jumlah kredit itu ini 500 juta. Ya. Cicilan per bulan 17 juta, 3 bulan sesudah 18 juta. Padahal awalnya Bang Benny mau tawarin 18 juta, saya tidak terima. Artinya dalam bisnis jangan mulai dari yang besar. Belajarlah dari yang kecil. Setelah saya dulu kamu bisa, baru kita naik dari yang besar. Jadi ini baru anak tangga. Kalau kita anak tangga ada 5 anak tangga, jangan dari bawah lompat ke lantai tingkatan kelima. Peluangnya untuk jatuh besar. Tapi kalau kita naik tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, insya Allah itu bisa selamat sampai tangga kelima. Walaupun pembayarannya sama, 18 juta. Tapi pertama saya tidak berani karena saya tidak punya pengalaman. Makanya kredit kur lalu itu kayak apa namanya? Kredit di selatan itu, KUT itu banyak yang macet. Petani itu tidak paham, jadi tidak sedalam tapi miliaran. Dia tidak tahu mau apa kan? Pengetahuan tentang bisnis itu punya. Ini kira-kira ya. Nah ini. Jadi kalau di sungai itu diambil di sungai begini material, kemudian nanti dia isi di pantatnya damkar ini di sini. Sekarang alat saya ada 6. Alat tidak ada 6. Bayarannya dari mana? Mudah sekali. Sebentar saya jelaskan. Kalau di sewa saya ada ditanya di sini. Kalau di tiap 10.000 itu disewa. Kemudian 200 jam per tahun ya per bulan. Jadi hitungannya gini. Satu hari kerja itu 200 jam. Hari Minggu. Jadi kita anggaplah 200 jam. Kalau dikali 350.000 ada potensi pendapatan sekitar 70 juta. Nah, kemudian gaji operator itu kurang lebih 5 juta. Ini kalau dikurangi masih ada 60 juta pendapatan. Kemudian cicilan per bulan alat ini kalau kita ngecek 30% Bang Penin ini 20 juta, masih ada 40. Kemudian dari mana uang yang saya pakai membeli berbagai unit itu? Tadi ilmunya Kiyosaki. Investor ini setiap orang yang punya 100 juta saya berikan imbalan 2% per bulan. 2%. Kalau per tahun itu jadi 24% kan? Itu bunga cukup tinggi dibanding kalau kita deposito uang di bank itu hanya sekitar 8-9%. Kita bisa dapatkan potensi 24% kalau dikali 12 ini. Artinya apa? Setiap bulan saya keluarkan uang 2% kali ini itu 10 juta setiap bulan. Nah, kalau ini dana pembelian berikutnya saya pakai strategi ini, maka dari 40 akan keluar 10 juta, masih ada pendapatan 30 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dapat 30 juta siapa? Yang dapat 30 juta siapa? Saya. Terus modal saya yang mana? Tidak ada. Hanya ide. Kemudian apakah saya yang jalankan alat itu? Tidak. Tidak. Saya tidak tahu. Ada orang. Ini apa? Serahkan pelang pada ahlinya. Ya kasih operator yang kerja. Dia kerja. Saya punya kalau 6 unit tersebar ada di Palu, ada yang di mana? Kan saya tidak perlu urus itu, saya tetap mengajar, memberikan pelatihan seperti ini. Kan pendapatan jalan di sana. Di sini juga kita tidak macam-macam. Harus mendesak orang untuk misalnya mahasiswa di Perancis, tidaklah. Ini cara, sehingga kita tidak terfokusin dengan jabatan. Orang cari jabatan kan cari peluang sebenarnya, cari peluang untuk dapat tambahan pendapatan. Kalau kita pendapatan nggak bisa dari sini kan sudah cukup. Nah, coba ada deh. Ini satu unit. Kalau ada 6. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini kalau 30 juta, begitu begini pendapatannya, maka saya beli mobil Fortune.
Saya beli Fortuner, itu Fortuner pertama kali keluar parkir di apa itu di Hasran, saya DP-kan. Istri saya tidak tahu. Pas saya berangkat ke Jakarta, saya suruh orang Hasran itu antar ke rumah. Istri saya itu dari telepon, Pak, ada mobil Fortuner putih masuk ke rumah, katanya kita punya. Saya tidak pesan kok. Itu dia kan? Bisa kalau bilang kan simpan itu saja. Tapi saya pasang gue nih. Itu saya balik, saya tanya, mana lebih bagus? Mobil yang super dulu atau yang Fortuner? Sejak itu maka komentar dia kalau ke pesta tidak pernah lagi ada. Jadi kalau cari pasangan harus dibahagiakan baik dengan materi maupun kasih sayang. Betul nggak? Serius? Dari cerita ini banyak hal yang kita bisa petik. Yang pertama, ketika pertama kita mulai usaha dibutuhkan kesabaran. Kesabaran. Kenapa? Pokoknya uang yang masuk itu jangan dibuat macam-macam. Konsentrasi di pembiayaan itu. Sampai itu sudah stabil, baru kita bisa nikmati. Ada orang yang banyak celaka karena belum mampu. Dia sudah paksakan untuk menikmati. Begitu kredit cair 300 juta, langsung dia paksa. Beli Avanza 200 juta, 100 juta hanya pakai investasi. 200 juta tidak mampu menutupi cicilan. Itu yang banyak. Itu. Yang kedua, kalau kita ditawari jumlah besar, jangan terima besarnya, tapi terima berapa kemampuan kita untuk mengembalikan. Sehingga kita tidak harus dikejar. Kira-kira seperti itu bayangannya. Saya kasih contoh. Untuk satu rumah tangga sederhana, punya anak dua, kira-kira berapa piring yang dibutuhkan dalam satu rumah? Berapa jumlah piring? Satu lusin cukup? Cukup kan? Tapi kenyataannya, kalau ada satu rumah tangga, kira-kira berapa lusin piringnya? Karena istrinya langsung ikut, Pak, saya ikut main satu piring, 20 lusin. Pertanyaannya untuk apa 20 lusin? Jangan-jangan masih kita bikin uang tahu, jangan-jangan, selalu begitu. Betul kan? Padahal yang kita butuhkan cuma satu lusin, tapi keinginan kita, kenapa tidak? Piring itu kita ada kan yang dipersewakan. Kita ambil seorang yang disewa supaya orang itu punya profesi untuk membuka lapangan kerja penyewaan piring. Kan lebih bagus. Gak usah kita semua simpan piring di rumah terlalu banyak. Apa dampaknya? Begitu piring kena risa, kok ngurusin? Kan bingung. Belum ada lemari kan? Simpan di sudut rumah. Anak dua bermain, berlari, lari-lari tampar dirinya. Yang ketiga mamanya, aduh piringku, ya kan? Betul enggak? Pasti ibu-ibu mungkin ada piringku. Anak ini pukul, suami dimarah-marahi. Ini teman-teman kita kok tidak beli lemari? Beli lagi lemari. Kita tidak beli lemari, tetapi karena ada masalah, dipaksa lagi suami beli lemari. Ongkos lagi kan? Jadi antar kebutuhan keinginan. Seperti itu, kebutuhan, keinginan ya. Kebutuhan ini ada barang dan jasa. Ada barang bebas, ada barang terbatas. Barang bebas ini barang yang Allah sudah siapkan, tidak terhingga. Karena persediaan yang Allah siapkan banyak sekali, kita tidak pernah bayangkan, jadi kita nikmati setiap saat itu. Kayak tidak bersyukur kita gitu. Kalau ada yang di rumah sakit, lihat orang yang di O2, napasin itu rasa sama. Coba lihat, dipasang O2 itu. Itu kenapa? Dia masih isap oksigen, itu harus dibantu pakai alat. Tapi karena kita sehat, kita kan tidak mensyukuri. Nanti kita sadar sehat itu nikmat ketika kita sakit. Ternyata orang kalau sehat itu mau minum es enak, dikenali juga sejuk. Kalau orang sakit ditimbangin, gemetar dia. Apalagi mau minum es, selesai. Artinya nikmat sehat itu ketika kita sakit. Saya lanjut. Jadi kalau harga barang itu mahal, maka bunyi itu dari sini ditarik turun. Yang mau beli bukan, hanya satu orang yang mau beli. Contohnya Avanza, ada Avanza 10 unit mau dijual, harganya cuma 25 juta satu baru. Kira-kira di Hasran itu banyak orang apa tidak? Antri orang, kan 25 juta murah. Di sini posisinya harganya murah, maka banyak orang yang mau beli. Itu teori ekonomi begitu. Kalau ada barang yang murah pasti banyak pembelinya. Nah kemudian sebagainya, saya cuma masuk ke manajemen. Kalau kita mengembangkan usaha yang sedang lebih besar, saya beri contoh.
seperti saya kelola. Pernah saya coba begini, saya ditelepon sama staff saya di Morowali, mau beli ban dump truck ukuran bla bla bla, terus mau beli hose alarm ukuran sekian. Saya coba menghandle semua itu, ternyata sampai sore dia saya kirim salah semua. Baru saja, baru itu ada kepalanya segi 4, ada kepalanya segi 8, ada segi 6. Ternyata salah. Kemudian hari itu saya sebenarnya cuma dari toko-toko saya keliling. Begitu berikutnya, saya pesan sama anak buah saya di lapangan, tolong kamu SMS apa yang mau dibeli. Dia ketik semua SMS. SMS-nya saya forward kepada orang yang tahu. Ada keluarga saya yang tahu, saya forward ke dia. Baru saya suruh ke rumah, SMS-nya sudah masuk, sudah. Saya kasih uang kamu, ini ada uang 300.000, kamu beli itu peralatan. Pagi-pagi saya ngambil semuanya di pasda. Satu masih sofa saya uji, saya dapat uang 175.000. Hari itu saya uji 3 orang, lebih 500.000 lebih saya dapat. Begitu pulang saya sore di rumah, saya telepon lagi yang saya suruh tadi beli alat. Sudah, saya sudah kirim melalui metro ke Morowali. Uangnya ini 300.000, kemarin beli cuma 150.000. Sudah, yang sisanya mau ambil, saya kasih dia 150.000. Apakah saya rugi memberikan dia uang 150.000? Saya punya pendapatan 500 lebih. Artinya manajemen begitu caranya. Kita harus, apakah orang yang kita kasih 150.000 itu merasa tidak cukup? Lebih kalau dia tidak dapat kegiatan itu dalam waktu hanya 2 jam, dia mungkin tidak dapat apa-apa. Kita hargai aja dengan itu. Itu cara melibatkan orang lain. Kita perintah orang lain, tetapi orang lain itu tidak merasa kita perintah. Tapi kita hargai dengan balas jasa. Dalam bisnis, ada hubungan antara risiko dan hasil. Banyak orang dalam dia, mau enaknya, tidak mau, susahnya. Mau punya pacar cantik. Terbuka lapangan kerja, 40 karyawan. Begitu kan? Coba, lakukan itu. Jangan takut miskin. Allah memberikan rezeki dari mana-mana, bukan orang yang memberikan rezeki itu. Saya tidak pernah bayangkan saya menjadi wakil rektor. Saya tidak pernah pendekati ke Pak Rektor, pelantikan pemilihan Pak Rektor saya di Naik Haji, pelantikan Pak Rektor saya di Morowali. Ya Allah, saya juga jadi wakil rektor itu jadi Pak Rektor. Banyak yang mau tidak bagian. Saya biasa-biasa ditawarkan, gitu kan? Yang menentukan siapa? Di atas. Jadi ada yang merasa bayangkan PNS, gue juga yang pikiran itu. Ya? Oke, baik. Saya sudah kasih gambaran tadi, bagaimana kita mengurusan dari tidak ada modal, kemudian kita jalan dari itu bisa kita lakukan. Yakin saya kalau diawali dengan yang bagus, keluarga zakatnya, ibadahnya diperbaiki, masa sih Allah tidak mau menggali jalan bagi kita? Yakin saja, entahlah. Ya? Terima kasih.